Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Ibu Aceh meninggal dunia. Petaling Jaya, seminggu menjelang Syawal, pelawak Aceh reda menerima kabar duka apabila kehilangan ibunya, Ngaisang Hasan, yang meninggal dunia sekitar pukul 12.46 tengah malam tadi. Berita berkenaan dikongsikan sendiri Aceh menerusi satu hantaran yang dimuat naik dalam Instagram miliknya. Ya Allah, permudahkan perjalanan mak di sana. Kami reda ya Allah, saya atas motosikal lagi baru balik dari kerja. Mak baik, mak pergi di bulan yang baik. Semoga mak jalani waktu yang terindah. Al-Fatihah, tulisnya. Menerusi hantaran itu juga, Aceh turut berkongsi video berada di atas motosikal untuk pulang ke kampung halamannya yang terletak di Segamat Johor untuk urusan pengebumian ibunya. Dalam satu hantaran berbeza, Aceh turut meminta bantuan memerlukan sebuah van jenazah untuk membawa pulang jasad ibunya dari Johor Bahru ke Segamat. Difahamkan, Ngaisa baru beberapa hari menjalani pembedahan di sebuah pusat perubatan di Johor Bahru dan dilaporkan berada dalam keadaan kurang baik. Aceh sebelum ini memaklumkan keadaan kesehatan ibunya berada dalam keadaan tidak menentu dan kerap keluar masuk hospital sehingga memaksa dia berulang-alik dari Kuala Lumpur ke Johor setiap minggu untuk menjaga arwah. Pada Jun tahun lalu, Ngaisa pernah dimasukkan ke ward berpunca daripada masalah saluran pankreas yang juga dikatakan penyakit jarang dijumpai hingga menyebabkan berat badannya susut lebih 20 kg. Sekian info hari ini. Terima kasih.